Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya. Hari ini aku mau buat bakso sapi. Bahan-bahan yang aku butuhkan, ini aku pakai daging sapi di sini 300 gram ya teman-teman, yang udah aku cuci bersih dan juga udah aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada es batu, aku pakai 3 sorry, kenapa jadi 3? 5 ya. 5 kotak es batu di sini. Nah, di sini ada 4 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Nah, di sini ada 1 sendok makan ini bawang putih yang udah aku goreng ya, teman-teman ya, dan juga 1 sendok makan bawang merah yang udah digoreng. Nah, di sini ada seperempat sendok teh totole atau penyedap. Ini untuk totole atau penyedap boleh disesuaikan ya, teman-teman. Apabila suka banyak boleh ditambah, yang enggak suka boleh dikurangin. Nah, di sini ada seperempat sendok teh lada putih. Ini di sini ya teman-teman ya, ketutupan. Dan juga di sini ada 1 sendok teh garam. Nah, teman-teman untuk garam apabila suka yang asin boleh ditambah, yang enggak suka boleh dikurangin ya. Nah, di sini ada setengah sendok teh baking powder. Nah, teman-teman kita mau giling untuk ini ya, untuk dagingnya. Daging sapinya kita giling. Kita masukin dulu ke sini. Masukkan. Masukin sudah habis ya. Tuh. Lalu kita mau masukkan lagi untuk ini bawang putih dan juga bawang merah yang udah digoreng ya. Masukkan ke sini jadi 1. Lalu berikut ini totole lada dan juga garam, berikut baking powder. Berikut ini es batu nih yang udah aku hancurkan sebelumnya. Kita mau giling ya. Agak halus, kita buka dulu, kita mau masukkan si tepungnya ya. Tuh, kita ambil dulu tepungnya, kita masukkan ke sini. Kita tutup kembali. Kita giling kembali ya teman-teman ya, supaya rata ya. Giling-giling. Nah teman-teman, ini udah rata, coba kita buka ya. Kita buka dulu. Licin. Licin dia. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Kita adukin aja di sini pakai sendok. Tuh. Seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Seperti ini. Nah, teman-teman nih airku udah mendidih ya sebelumnya ya tuh. Nah, dan juga udah aku matikan kompornya. Kita mau bulat-bulatkan nih si baksoku di sini nih. Tuh. Bersihkan dulu sendoknya. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Tuh, kita mau bulat-bulatkan ya teman-teman, sesuai selera aja untuk bulatnya, mau besarnya seberapa besar gitu. Aku segini aja ya teman-teman ya. Nah, ini juga udah aku beri minyak 1 sendok makan ya di situ, di airnya itu. Teman-teman untuk air berapa banyaknya disesuaikan selera aja ya. Ini aku segini aja tuh. Kita bulat-bulatkan hingga habis.
seperti ini. Wow, ini bulatnya kurang cantik. Kurang cantik. Kita mau yang cantik-cantik ya, teman-teman. Bulat-bulatkan. Seperti ini. Teman-teman, kalau mau yang bikin lebih besar, lebih jumbo juga oke ya. Aku segini aja tuh. Bulatkan terus. Bakso sapi. Wow, mantap. Bulat-bulatkan. Nah, nanti udah selesai kita bulatkan hingga habis semuanya, baru kita nyalakan kompornya ya, teman-teman ya. Kita bulatkan terus. Cantik ya, cantik loh. Ini hasilnya juga lumayan nih, teman-teman. Banyak juga ya, tuh. Ini udah lumayan tuh. Baik, kita bulatkan lagi. Cantik-cantik bakso sapiku nih. Wow, aku sudah gak sabar menunggu dia matang, aku mau makan nih. Waduh, sudah lapar ya. Seperti ini. Cantik-cantik. Wow, cantik banget nih. Bulatnya rata ya, besarnya ya, teman-teman ya. Segini. Menempel dia. Suka banget yang menempel-nempel. Wow, ini agak kecil nih, teman-teman tuh. Agak kecil sedikit, nggak apa-apa ya, beda-beda dikit. Beda-beda dikit tuh. Tuh, kita bulat-bulatkan hingga habis ya. Teman-teman, apabila mau banyak atau suka banyak daging sapinya, boleh dikali dua ya. Sorry, boleh dikali dua ya. Untuk bumbunya juga dikali dua, atau mau dikali tiga, sesuai selera gitu. Mau berapa banyak, buatnya mau berapa banyak gitu. Aku segini aja. Segini juga udah banyak nih, teman-teman tuh. Sudah banyak ya. Coba kita lihat tuh. Wow, banyak juga ya. Menempel dia, teman-teman. Menempel. Tuh. Kita bulatkan lagi. Bulat-bulat. Tuh. Udah tinggal dikit ya, teman-teman nih. Dapat dua lagi sepertinya nih. Sepertinya ya. Sepertinya. Tuh. Tuh, ini satu lagi nih. Saya dapat satu lagi nih, teman-teman nih. Tuh. Nempel dia. Ini sarung tangan juga udah aku cuci bersih. Nempel di sini nih, stainlessnya juga bersih ya, teman-teman. Sayang. Tuh. Sayang nih, masih menempel dia. Masih menempel. Nah, kita bulatkan itu, dapat satu tuh, teman-teman. Ini enggak gitu bulat nih. Terus seperti ini aja. Tuh. Jadi deh, ini agak unyil tuh. Oke. Nah, ini teman-teman tuh, jadinya lumayan juga ya. Nah, kita boleh nyalakan kompornya. Kita tunggu sampai dia mendidih ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman mau ambil air dari sini ya. Kita adukkan ke sini tuh. Sisaan yang tadi tuh, sayang ya. Jadi bisa jadi buat si kaldunya itu. Aduk-aduk di sini tuh.
Tuh masih ada sisa sedikit teman-teman. Sayang, kita celupkan aja sini. Dia tidak mau copot. Dia menempel. Wah, tuh, aku copotin aja. Nih kita aduk-aduk di sini tuh teman-teman tuh. Nih, sayang nih. Sayang aduk-aduk. Kita sudah aduk-aduk, kita tuang kembali ke sini. Nah, jadi deh kan jadi air kaldunya teman-teman. Ini banyak, oh tumpah. Nah ini banyak juga ya, cantik juga ya teman-teman ya tuh baksoku. Wow, cantik banget nih tuh. Merata ya, bulatnya ya teman-teman. Tadi ada dua yang tidak merata, dua yang kecil. Tuh banyak loh, nanti kita hitung ya. Coba dapetnya berapa ya teman-teman ya. Sebelumnya, sebelum kita nunggu mendidih, kita mau tutup dulu nih. Maksudnya aku mau nunggu sampai mendidih, aku tutup dulu. Kenapa jadi belepot-lepot ya, kasih hawa sedikit ya teman-teman. Tuh ada bolongnya sedikit. Nah teman-teman nih sudah mendidih tuh ya, dilihat tuh ada asapnya tuh bu, dia begitu-begitu. Tuh kita buka ya teman-teman, kita intip, coba bakso ku cantik banget nih. Waduh cantik banget tuh teman-teman, seperti ini ya teman-teman tuh. Wow. Nih ngiler gak nih teman-teman. Aku yang masak aja ngiler nih, ada yang gendut satu gendut. Nih kurang lebih rata semua ya besarnya ya teman-teman ya. Nah ini aku sediakan di sini es batu tuh, air es batu ya teman-teman ya. Nanti kita mau angkat taruh di sini apabila teman-teman tidak mau langsung dimakan ya tuh, seperti ini teman-teman. Kita tutup dulu sebentar lagi ya teman-teman ya, kita tutup sebentar lagi kurang lebih 2 menit. Nah teman-teman setelah 2 menit aku mau buka ya. Kita mau matikan kompornya, sudah siap kita angkat deh nih teman-teman tuh. Wow, cantik ya teman-teman. Wow, banyak juga loh jadinya seperti ini tuh. Kita angkat, kita taruh di sini ya. Tuh. Seperti ini teman-teman tuh. Ini sayang nggak angkat itunya dia, sari-sari yang tadi tuh. Tuh. Juga ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman tuh kita hitung ya dapatnya berapa ya teman-teman tuh. 1 2 3 kita saring dulu deh, bisa nggak nih, muat nggak nih. Kita saring-saring ke sini tuh, sebentar kita hitung dapatnya berapa ya teman-teman ya. Empatnya yang unyil nih teman-teman tuh, alat unyil tuh. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Wow banyak juga ya teman-teman ya. 21 22 23 24 25, 26 teman-teman, dapatnya 26 ya. Nah ini aku masukin lagi aja ke sini deh tuh. Kita cemplungkan lagi. Tuh dapatnya 26 ya teman-teman. Wow banyak sekali. Ini teman-teman bisa disimpan ya, apabila tidak mau langsung dimakan bisa disimpan di dalam freezer. Kuat juga loh 2-3 minggu teman-teman tuh, tapi di dalam freezer ya. Nih seperti ini teman-teman tuh, baksoku udah jadi ya. Nah teman-teman nih dia tuh bakso sapiku udah jadi ya. Coba kita potong, kita lihat dalamnya seperti apa. Ambil pisau dulu, aku ambil pakai tangan aja ya teman-teman, geser dikit, aku ambil pakai tangan aja ya, tanganku udah cuci bersih. Kita tuh kenyalnya tuh berasa banget nih, dipotong kenyalnya tuh teman-teman tuh. Wow mantap loh teman-teman tuh, baksoku cantik ya teman-teman.